Gejala awal sakit sipilis. Agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam menanggapi berbagai penyakit menular seksual, ada baiknya Anda sekalian mengetahui gejala awal yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Seperti penyakit sipilis, penyakit yang bisa menular melalui hubungan seksual, penggunaan alat makan yang sama, dan bersentuhan secara langsung dengan penderita sipilis ini memiliki gejala awal. Gejala awal yang bisa Anda lihat jika Anda terkena penyakit sipilis adalah ada perubahan fisik yang terlihat pada diri Anda. Perubahan fisik ini akan terlihat secara langsung dengan mata. Selain itu, Anda juga akan merasakan jika tubuh Anda terasa tidak sehat dan mulai mengalami penurunan sistem imun pada tubuh Anda. Ciri-ciri terkena penyakit sipilis. Setelah bakteri Treponema pallidum masuk ke dalam tubuh Anda selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu, akan muncul ruam pada tubuh Anda. Biasanya ruam ini muncul pada telapak tangan dan kaki, penis, rektum, anus, bibir, juga bagian alat kelamin lainnya. Ruam ini akan mengeluarkan cairan bening jika dipecahkan dan bisa menyebar dengan cepat. Selanjutnya, semua ruam ini akan hilang dengan sendirinya setelah ada selama 1 hingga 2 bulan di tubuh Anda. Namun, dengan hilangnya ini bukan berarti penyakit sipilis yang ada sudah sembuh dengan seluruhnya. Malahan, bakteri yang ada pada tubuh Anda sedang menyebar dengan perlahan melalui peredaran darah Anda. Gejala awal penyakit sipilis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, awal terlihatnya penyakit sipilis ini hanyalah berupa ruam yang ada pada tubuh Anda. Ruam ini akan menghilang tanpa menimbulkan bekas. Namun, Anda juga akan merasakan sakit seperti demam, tidak nafsu makan, tenggorokan terasa kering seperti radang, dan sistem kekebalan tubuh Anda menurun. Gejala awal yang terlihat pada setiap penderita sipilis biasanya berbeda-beda. Ada yang hanya merasakan jika tubuhnya tidak sehat. Namun, ada juga yang mengalami masalah yang serius hingga rambut yang ada pada tubuh mengalami kerontokan akibat ada ruam pada tubuh mereka. Pada tahapan awal yang merupakan munculnya ruam ini akan semakin parah dengan penyebaran yang cepat jika Anda tidak menjaga kebersihan tubuh Anda. Ruam yang muncul pada penyakit sipilis akan menyebar di area yang terasa lembab. Luka yang berkembang bisa menyerang 20 hingga 30% tubuh Anda. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen,
Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.